Dek, bangun yuk. Iya ya. Yuk kita sarapan. Iya ya. Kita tunggu di meja makan ya, Dek. Iya, Mi. Sebenarnya pas kita jalan-jalan, kita nggak tahu bakal ada beruang. Aduh, kesiangan. Nah, jadi abis ini, kita mau cekin kaleng camping. Wah! Kenapa, Dek? Enggak kok, ya. Kok mukanya kelihatan kesel gitu sih? Jangan kesel dong, Dek. Nih, Mimi sama Ayah udah nyiapin sesuatu buat Dede. Tapi makanannya harus habis. Wah? Iya, hadiahnya udah ada tuh di ruang tengah. Nah, sekarang Dede habisin dulu makanannya. Iya, ya. Nih, Ayah dan Mimi bawain makanan kesukaan Dede. Wah, apa itu ya? Dari segi tempatnya sih kayaknya ice cream, Dek. Bisa aja minuman dingin. Nah, ini ice cream, Dek. Tapi ada yang spesial dari ice cream ini. Hah? Apa tuh, Mi? Ini ice cream dengan rasa kesukaan Dede. Rasa strawberry, rasa blueberry. Rasa daripada penasaran, kita buka aja, Mi. Iya, Sep, buka aja, buka. Wah, ice cream rasa keju ya? Ini kan dua perpaduan makanan yang Dede suka. Iya, Dek. Ini ice cream dengan rasa baru. Namanya Indofood Ice Cream Cool Cool Cheese. Ice cream rasa keju manis pertama di Indonesia. Wah, enak nih ya. Ayah belinya juga banyak lagi. Jadi Dede bisa makan ice cream kapan saja kan? Iya, Dek. Ayah sengaja belinya banyak. Biar kalau Dede lagi bad mood, bisa semangat lagi. Apalagi harganya terjangkau. Jadi kita bisa stok buat di rumah. Emangnya harganya berapa ya? 3.000, Dek. Wah. Kita juga bisa beli es krim ini di minimarket terdekat. Harga terjangkau. Wah, enak banget ya. Harga terjangkau dijual di minimarket terdekat lagi. Jadi, kalau Dede lagi bad mood atau butuh yang manis-manis, kita bisa beliin Indofood Ice Cream Cool Cool Cheese ini. Bener tuh. Ayo kita makan yuk. Ayo. Enak ya? Enak. Beresin yuk. Ayo, Kak. Jangan, Kak. Biar Dede aja yang beresin. Sini, Kak. Ini, Dek. Sini, Teh. Mana ya? Wah, Dede rajin ya. Aduh, di mana ya? Di mana ya? Lupa. Kak Asep, lagi apa? Ini, Dek, Kak Asep mau nonton. Tapi Kak Asep lupa naruh phone holdernya di mana. Ya udah, Kak, Dede bantu cari ya. Ayo, Dek. Tadi di sini sih. Kok hilang ya? Di mana ya? Gak ada. Jadi gak semangat. Bentar, Kak, dia punya ide. Kasep, Kasep, lihat deh Dede buatin apa buat Kasep? Wah, itu kan phone holder, Dek. Iya, Kak, Dede buatin ini dari Popsicle Ice Cream. Wah, kok bisa gitu sih, Dek? Iya, Kak, jadi yang pertama kita harus potong-potong dulu stick ice creamnya menjadi kecil-kecil seperti ini. Lalu kita kreasikan sesuai kebutuhan kita, Kak. Nah, kali ini Dede buatin Kasep phone holder. Wah, hebat, Dek. Coba kita coba, Dek. Coba, Kak. Ayo, Dek. Wah, bagus, Dek. Keren, Dek. Jadi sekarang Dede boleh pinjam laptopnya. Iya, Kak. Tapi sekarang kita nonton dulu aja ya. Boleh, Dek. Tunggu, Kak. Kayaknya ada yang kurang lengkap deh. Sebentar ya.
Nah, gini dong, Kak. Kita bisa nonton sambil makan. Iya, Dek. Kasep jadi semangat lagi. Iya, Kak. Oh, iya, Kak. Nanti Dede yang beresin stiknya ya. Siap, Dek. Mana ini pintunya kekunci lagi? Ya. Iya, ya, Kak. Tadi suruh banget ya. Kok bisa gitu ya? Eh, Tarina, Teh Maudi, kenapa? Kok wajahnya kayak sedih gitu sih? Kacamata Teh Rina patah, Kak. Tadi gak sengaja kedudukin sama Teh Rina. Teh Maudi gak sengaja deh menghapus semua foto yang ada di galeri. Jadi kehapus semua. Kak, ayo kita bantu. Oke, Dek. Teh, kacamatanya biar Dede ya yang perbaikin. Iya, Dek. Makasih ya. Mod, biar kasih presto dulu galerinya. Iya, Kak. Makasih ya. Gimana, Dek? Berhasil ya? Kak, berhasil kan, Kak? Masih patah, Teh. Belum bisa, Mod. Ya, jadi gak semangat lagi. Gimana, Teh? Sekarang udah mulai semangat lagi, kan? Iya, Dek. Sekarang udah mulai semangat lagi. Eh, Kak. Gimana kalau besok kita sama Ayah dan Mimi beliin kacamata baru buat Teh Rina? Boleh, Dek. Ide bagus tuh, Dek. Iya, kan? Eh, Mod. Gimana kalau sekarang kita foto-foto sambil makan es krim buat menuhin galeri Modi? Wah, iya, Kak. Hayu, Kak. Hayu. Ide bagus tuh. Satu, dua, tiga. Biar Teh Rina beresin. Ini Teh. Eh, jangan Teh. Biar Dede aja yang beresin. Wah, Dede rajin ya. Ini Dek. Sini Teh. Mana Teh? Ini Dek. Makasih Dek. Iya, sama-sama Teh. Ayah mana ya? Iya Teh. Belum pulang-pulang ya? Iya ya Teh. Mana ya Ayah? Buka Kak, itu siapa? Wah, Ayah Mimi. Wah, Ayah Mimi udah pulang. Iya, Dede. Ayah udah bawain makanan kesukaan Dede. Wah. Nah, sama Mimi juga udah bawain mainan kesukaan Dede. Wah, makasih ya, Mi. Pokoknya hari ini kita family time. Kita makan bareng-bareng, kita main bareng-bareng seharian. Yeay! Ya, hari ini kita makan apa? Barbekyuan ya. Sate-sate ya, Mi. Pasti seru. Wah, iya, Teh. Kak. Nah, kalau mainnya kita mau main apa ya? Kita main tembak-tembakan air. Monopoli. Dede maunya yang mana? Dede mau main semuanya ya. Yang penting Dede bisa sama Ayah sama Mimi seharian. Iya, Dek. Halo. Halo, Pak. Mohon maaf mengganggu waktu liburnya. Iya. Saya mau konfirmasi untuk rencana kerja dimajuin jadi hari besok. Wah, jadi saya besok harus masuk? Iya, Pak. Nggak ada penggantinya? Kebetulan tidak ada, Pak. Ya udah, nanti saya kabarin lagi ya. Iya, Pak. Dek, Ayah ada berita buruk. Ada apa ya? Ayah harus masuk kerja besok. Tapi kan ya, kita mesti jadwal libur. Iya, Mi. Itulah resiko pekerjaan kita. Mod, Sep, Rin. Dek, maafin Ayah ya. Udah. Tapi ya. Biarin dia sendiri dulu. Sekarang Ayah sama Mimi mau packing dulu. Kalian temenin Jivan. Hibur dia ya. Iya ya. Dek, Ayah sama Mimi berangkat dulu ya. Hati-hati di rumah ya, Dek. Jangan lupa telepon Mimi. Dari Dede. Dede buat crepe rumah-rumahan ini
dari Popcycle ya, Mi. Jadi walaupun Ayah sama Mimi jauh dari rumah, Ayah bakal tetap mengenang rumah kita, di mana tempat Ayah dan Mimi bisa bertemu dengan Dede. Dede? Tenang ya, Dede di rumah gak kesepian kok. Kan ada Kak Asep, Temodi sama Terina yang selalu nemenin Dede dan jagain Dede. Dede sekarang sudah mulai besar ya, sudah mulai mengerti kondisi orang tuanya. Makasih ya, Dede. Dek, craft rumah-rumahannya keren loh. Ngomong-ngomong, Dede kapan bikinnya? Pas masuk kamar, Teh, Dede buatnya dari stick ice cream yang tadi kita makan. Dede potong kecil-kecil, Dede pakai lem, lalu dibuat menjadi bentuk rumah. Wah, hebat ya. Oh ya, Dek, kasih punya hadiah loh buat Dede, biar Dede gak sedih lagi. Nih, Dek, kalau lagi sedih, enaknya makan yang manis-manis, biar hati kita kembali senang. Wah, makasih ya, Kak. Ini, Teh. Makasih, Kak. Ini, Mon. Wah, makasih, Kak. Sekarang kita makan lagi. Ayo, Kak. Ayo, Teh. Teman-teman, jangan lupa cobain Indofood Ice Cream Kukul Cheese. Ice cream keju manis pertama di Indonesia, bentuk segitiganya unik banget. Udah gitu, harganya juga cuma Rp3.000, teman-teman. Kalian bisa beli di minimarket terdekat atau pesan melalui Indofood Ice Cream Home Delivery Service di nomor WhatsApp 0878-0875-1995. Oh iya, jangan lupa pas beli ice creamnya pakai masker ya.